Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Karir Amanda Manopo semakin melejit setelah sukses berperan sebagai lawan main Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Namun John, hal ini rupanya membawa imbas yang begitu besar pada kekasih Billy Syahputra itu. Sejak namanya semakin dikenal, ada-ada saja ulah para penggemar yang sukses membuat pemeran Andin itu merasa terkejut. Mulai dari banyaknya penggemar yang memenuhi lokasi syuting, hingga respon para penonton setia Andin dan Aldebaran yang ikut terbawa perasaan. Animo yang kalah mengejutkan juga turut dirasakan Amanda Manopo John, kala ia melihat seorang yang memasang fotonya di baliho atau billboard besar di jalan raya. Amanda mengetahui hal tersebut dari Instagram. Karena penasaran John, Amanda pun mengunjungi tempat billboard tersebut dipasang. Melalui akun Instagram miliknya, ia mengunggah video saat dirinya mencari billboard tersebut. Banyak banget yang nge-DM ataupun nge-tag aku di Instastory. Katanya ada satu billboard yang masang foto aku sama seorang cowok. Nah, aku baru mau menuju ke sana. Semoga ketemu ya, kata Amanda John. Oh, ini toh billboardnya. Kenapa ya? Nama Instagramnya Bayu Setia, kata Amanda saat menemukan letak billboard tersebut. Dirinya pun bingung karena merasa tak pernah berfoto dengan orang tersebut, John. Coba deh kamu klarifikasi dulu. Emang kita pernah foto bareng? Atau kita pernah ketemu? Atau pernah jadian? Aduh, jangan halu-halu deh, lanjut Amanda Manopo. Tak hanya itu, John, ia pun memberikan waktu 1x24 jam untuk membuatnya memberikan sebuah klarifikasi. Mendingan aku langsung tunggu aja 1x24 jamnya, tandas Amanda Manopo. Setelah memberikan jangka waktu, Amanda Manopo pun berhasil mendapatkan klarifikasi dari pria yang disebutnya sebagai mantan halunya itu. Video percakapan keduanya bahkan diposting oleh Amanda di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, Amanda bak sedang melakukan video call dengan pria bernama Bayu itu. Akhirnya aku dapat klarifikasi dari Bayu Setia 41, tulis Amanda Manopo. Ia pun menanyakan maksud dari pemasangan billboard dirinya yang berukuran raksasa tersebut. Halo, ini Bayu yang itu kan? Gimana tadi katanya mau DM aku dan mau jelasin tentang billboard yang segede gaban itu, tanya Amanda. Oh, itu kamu pasti kaget kan? Tapi cuma dengan cara seperti itu aku bisa sampaikan perasaan ke kamu, jelas Bayu. Iya, aku kaget sih sampai malu karena aku diliatin sama teman aku sama keluarga aku, sahut Amanda Manopo. Setelah usut demi usut, John, ternyata aksi menghebohkan keduanya itu dilakukan untuk kepentingan promosi satu provider yang mendapuk Amanda sebagai brand ambasadornya. Mas Bayu, daripada jadi mantan halu aku, cepetan deh move on ke @byu.id. Aku aja udah pakai, kamu kapan? Tambah Amanda di keterangan akhir unggahannya. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.